Kembali lagi bersama kami di Buletin Jabar, pemirsa. Saluran pipa air milik PDAM Tirtawening Kota Bandung mengalami kebocoran setelah terkena pengeboran tanah oleh salah satu hotel di kawasan Bandung Utara, Jawa Barat. Selain mengakibatkan longsor, kebocoran ini pun menyebabkan ribuan warga terdampak krisis air bersih. Inilah detik-detik sesaat saluran pipa milik PDAM Tirtawening mengalami kebocoran setelah rusak terkena pengeboran tanah oleh salah satu hotel di kawasan Bandung Utara, Jawa Barat. Dalam video amatir nampak air keluar dari tanah yang menyebabkan tembok penahan bangunan hotel mengalami longsor akibat debit air yang tinggi. Jumlah petugas dari PDAM Kota Bandung langsung melakukan upaya perbaikan saluran pipa air yang bocor agar kerusakan tidak meluas. Menurut Direktur Utama Perumda Tirtawening Kota Bandung, Sony Salimi mengatakan perbaikan pipa ledeng bocor ini akan segera teratasi. Ini pihaknya tengah melakukan pembersihan lumpur dan tanah yang terbawa aliran air. Alhamdulillah sudah segera diselesaikan, disambung lagi. Namun demikian karena ada di dalam tanah, ada material batu dan lumpur yang juga terbawa ke dalam pipa, ini kita masih melakukan pembersihan-pembersihan sampai akhir ke bawah ya, sampai daerah Cimolit lah. Dampak dari bocornya pipa air ini, ribuan warga di kawasan Bandung Utara seperti Setia Budi, Ledeng, dan Cipaku mengalami krisis air bersih. Salah seorang warga mengatakan dirinya bersama warga lainnya harus patungan untuk membeli air bersih untuk kebutuhan sehari-hari, sebab bocornya saluran pipa air sudah 4 hari tidak mengalir. Iya, saya sempat beli karena saya tidak punya pasokan air sama sekali, Pak. Saya beli selang sehari, jadi 2 kali beli. Harganya berapa, Bu? Harganya sekitar 300 sampai 500 ribu. Total 5.000 liter, tapi itu pun dikolektif bersama warga-warga yang lain patungan. Sebagai imbas dari masih perbaikan saluran pipa air yang bocor, pihak PDAM Tirtawening pun menyalurkan bantuan air bersih kepada pelanggan yang terdampak. Diperkirakan perbaikan saluran pipa air ini akan membutuhkan waktu 1 pekan ke depan. Dari Bandung, Jawa Barat, Iwan Gumilar, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.